kita masuk ke Triple Point. Triple Point, nilai dikalikan 3. Tampaknya siapapun yang menang di babak ini bisa berkesempatan lebih besar untuk maju ke babak bonus. Fokus, untuk itu orang keempat Raras dan Gracelyn maju ke depan. Oke. Kalian tuh pernah ketemu sebelumnya enggak gitu di event-event enggak? Enggak. Emang beda bidang ya, tapi akhirnya di sini ketemu, betul? Yeah. Seneng enggak? Teman baru. Teman baru. Lebih senang lagi pulang bawa uang, ya kan? Udah dapat 2 juta? Belum dapat uang, tapi masih ada 100 juta rupiah menanti. Bersiap? Kita mulai masuk ke Triple Point. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 4 jawaban teratas di layar. Apa yang kamu lakukan ketika live Instagram, ada yang bilang kamu jelek? Oke, Raras. Roasting balik. Roasting balik atau katain balik juga gitu ya. Oke. Ada gak ya? Bersiap? Survei membuktikan. Meledek balik. Oke. Tenang, belum tentu bisa bermain, tergantung dari Gracelyn. Gracelyn fokus ya, temukan jawaban yang paling tepat. Apa yang kamu lakukan ketika kamu live Instagram, ada yang bilang kamu jelek? Terima aja. Sabar banget. Ada yang pernah gitu? Enggak. Sabar ya. Orang cantik kamu. Jadi kalau gitu terima aja. Ini kan cantik gitu ya. Apa yang kamu lakukan ketika live Instagram, ada yang bilang kamu jelek? Survei membuktikan. Bersabar. Nomor 3. Oke. Karena tim Reza's Dance lebih bagus di urutan nomor 2. Berarti Raras bisa menentukan mau main atau lempar di babak triple point. Yakin ya. Oke, Gracelyn, terima kasih. Kita main bersama dengan Reza's Dance. Oke. Deg-degan. Apa yang Zaza lakukan? Kan kamu suka live Instagram ya. Tiba-tiba ada yang ngomong, ada yang komentar. Jelek. Kamu jelek. Apa yang kamu lakukan? Nasehatin. Wow. Kita harus menyebarkan positive vibes gitu. Yeah. Coba kita lihat. Apakah ada dinasehati? Siap. Survei membuktikan. Ah. 1. Ingat kalau sudah salah 2, ice skaters bisa berdiskusi. Salah 3 langsung dilempar. Raina, fokus. Bawa kondisi kalian ke situasi seperti itu. Lagi live Instagram, ada haters atau apalah, atau orang iseng. Kalau ada yang ngomong kamu jelek, kamu ngelakuin apa? Pura-pura gak lihat aja. Apakah ada jawabannya? Tadi jawabannya apa? Ada! Ada! Seru nih. Ayo ikut tebak, Siap ya, survei membuktikan. Top survei. Oh my God, tinggal 1 lagi. Kalau ini terjawab, sapu bersih. Dan kita ingetin, ini triple point. Oke, fokus, bawa lagi ke suasananya. Kamu lagi live Instagram, tiba-tiba ada yang ngomong, Maira kamu jelek. Misal ya, apa yang kamu lakukan? Aku matiin live-nya. Matiin aja. Ada gak nih? Ada. Sebentar. Aku ke tetangga dulu ya. Menurut kalian ada gak itu? Gak ada. Ada ya? Apaan matinya gitu ya? Gak ada. Punya jawaban lebih bagus? Insya Allah. Pasti. Apaan tadi? Matiin.
Oke. Setelah mengabaikan, setelah meledek balik dan juga setelah bersabar, apakah nomor 4 adalah dimatiin saja live-nya? Berarti kalian sapu bersih bersama dengan Reza, guys. Oh my god. Luar biasa. Kita lihat dulu. Skor terakhir untuk mereka. Ice Skaters mengumpulkan poin 110 poin. Dan Reza Stance mengumpulkan 351 poin. Oke, jadi pemenangnya adalah Reza Stance. Oke, Reza Stance, karena kalian masuk babak bonus, pilih dua di antara kalian yang bisa berjuang. Hanya dua saja ya. Sambil kalian diskusi, aduh, Ice Skaters, ah sayang banget. Gak apa-apa, kalian juga hebat ya. Terus berprestasi, oke? Oke, tadi kalian sudah mendapatkan 110 poin kali 10.000. Kalian bisa membawa pulang 1.100.000 rupiah. Terima kasih ya, Melody, Nico, Khadijah, Gracilin, Jillian. Ditunggu prestasi-prestasi berikutnya ya. Oke, say bye-bye. Oke, thank you ya. Oke, Reza. Oke, siapkan ya. Kita akan bermain bersama dengan Reza's Dance. Aduh, jangan-jangan 100 juta bisa keluar nih hari ini. Oh. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Family 100. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.